Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ren Motovlog. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, kali ini kita lagi riding dari setelah pasar Kebon Polo mau menuju ke Artos, nanti lewat proyek pembangunan flyover dan semi underpass di Canggu, Kota Magelang teman-teman. Kita riding masih dalam suasana hari Minggu siang teman-teman. Dan cuaca ini mendung sekali, ini seperti mau hujan siang ini. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang udah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkali lipatkan. Oke, minggu ini jalanannya nggak terlalu ramai teman-teman, masih aman lancar. Oke, dari pasar Bonpolo ini menuju ke Canggu, jalanannya luas dan agak menurun, lurus terus teman-teman ini. Oke, ini bentar lagi kita sampai di Canggu Magelang teman-teman, lewat mega proyek flyover dan semi underpass. Oke, ini udah sampai sini pengerjaannya, terbilang sangat cepat ini teman-teman. Ini pas jam istirahat, ini mendekati jam 12 siang. Ini lurus ke Candi Borobudur dan Yogyakarta, ke kiri ke Kopeng Salatiga teman-teman. Lewat sini harus ekstra hati-hati dan sabar teman-teman, kalau pas jam sibuk, jam pagi atau jam sore gitu. Kalau ini pas jam siang, jam agak nggak terlalu macet lewat sini. Oke, ini kita belok ke kanan teman-teman, putar balik lewat mana ini? Oh, lewat sini.
ini kalau udah jadi flyover dan semi underpass terlihat semakin bagus teman-teman pemandangannya. Oke, kita melewati terminal Tidar yang sekarang dengan tampilan wajah baru teman-teman karena habis di ini renovasi. Jadi makin keren. Oke, kita belok putar balik yang sini aja teman-teman lewat jalan Beringin. Ini lurus terus sampai